Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi kita di lokasi dan di ruangan tercinta ini lagi. Banyak makanan ini, tapi ada yang telepon. Ya Bran, ayo Bran. Ternyata gue udah ditelepon, kita harus steak. Ya udah. Nanti sekarang ya, sama Gibran. Ayo Lintar, Lintar, aku akan meninggalkanmu Lintar, Lintar. Ikuti terus guys. Ini tipenya nggak setia, setia. Lu nggak setia berarti tar? Bukan nggak setia. Kalau kita kan, ke jadi, PU tuh, kan, bang biasa dua. Ya, saatnya kan, nah, cuman karena ganti. bukan ganti, karena jadi kebetulan yang datang kebetulan tadi beda. Oh. Yang datang cuman hitam sama TST kan. Jadi udah gua memilih ini ya, dulu. Kan. Karena kan samanya namanya kan bi. Sama. Bi. Nggak boleh kayak bi. Gitu. Kan kita pesan langganan. Yang nggak datang nggak ada. Tadi Lintar ngomong ke gua, katanya kalau ke Bilar tuh cuma ngomong doang katanya. Katanya gitu. Apa mau? Ada di vlog gua ntar nonton ya. Ada. Dibilang sama dia, jangan gitu bang, nanti bang Bilar nonton kata dia. Dia bilang kan, ya kalau ke Bilar tuh ya udah bang cuma ngomong doang biar dia seneng katanya. Manis di bibir si Lintar ini. Di bibir. Oh jadi nggak betul. Oh jadi ke gua yang salah. Lah. Jadi salah gua nih. Le bantu lah ngomong. gua bantu selalu Lintar mau ngomong apa ini. Tapi emang sayang banget si Lintar sama Bang Arif. Iya dong. Enggak sama Bilas kan. Enggak. Kan ini bos saya. Tuh, denger kan sama bosnya? Cuman saya sayang mereka semua. Oh, bos jangan. Jangan dong. Bos. Dia tadi ngomong ke gua. Dengar, di sini. Senyum Adin. Apa barusan dia ngomong? Apa barusan dia ngomong? Bos saya semua ini. Bos. Adin juga Adin. Adin juga. Adin bos juga. Dia sahabat saya. Jadi kalian berdua udah bersahabat. Jangan. Jadi kalian berdua udah bersahabat. Iya, bersahabat. Kita kan semua sahabat. Ada lalat. Ada lalat. Kursi orang. Ada lalat. Tangkap dulu lalat. Aduh, ntar. Jadi berdua udah sahabat sekarang. Emang kita sahabat, kan? Terus bro kita gimana? Salah dong. Ah, kalian tau saya nggak bisa. Soan sahabat. Salah-salah mulu, Adli ini. Oh, ini tau segaya apa nih? Bro. Oh, bro. Tau segaya bro tuh. Kalian merebutin satu cewek yang sama ya? Hah? Siapa? Nggak, dia yang waktu banyak. Nggak ada. Hah? Dia banyak cewek. Banyak lucunya. Lu juga kan? Udah. Yang kemarin yang lu video kan tadi? Temannya dia. Oh, itu temannya dia. Tapi lu godain? Iya. Oh, enggak lah. Maksudnya enggak. Salah gitu. Berarti lu godain ceweknya dia? Enggak, gua ngomong doang. Ngomong. Tapi lu ada niat untuk merebut enggak? Enggak. Enggak apa-apa tuh ngapain. Orang temen gua mah enggak apa. Tapi kalau ceweknya mau sama lu mau? Mau. Ya kan enggak lah. Mungkin lah kan ini. Enggak, tapi kalau misalnya ceweknya dia enggak mau sama Adri, dia maunya sama lu. Enggak. Kalau iya, gua harus tahu diri juga. Ya. Tapi kalau iya lo mau enggak? Enggak ada apa-apa, kan gua enggak ada apa-apa. Kan gua cuma teman. Enggak apa-apa. Ya kan? Enggak apa-apa dong. Lo harus kayak gua sama Bilar. Ya, kita fair-fairan aja. Saya sih enggak mungkin gitu bosnya. Enggak, kalau gua teman ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa deketin. Iya, deketin aja kan teman. Masa dari lu sisa dari lu juga gua. Kok sisa? Maksudnya gimana? Kok sisa? Mana ada sisa-sisa kan bekas kan bertepat kan. Enggak, teman kan enggak mungkin. Kan gua enggak lagi sama dia. Kan temen gua. Jadi guys, mereka ini lagi ngerebutin satu cewek yang sama. Tapi itu ceweknya saudara gua nih, sahabat. Gua di Medan. Oh, di Medan. Jadi di Medan. Jauh juga ya. Oke. Nah, gimana? Ceweknya di Medan. Lu gimana lo? Mau enggak ngerebut? Pacan Jawa amat. Lu harus mau dong. Lu kalau misal cewek mau dia. Jangan
ampun bos, ini saya urut. Saya urut bang abang dah. Ini hari saya urut abang seharian ya. Urut ya. Gue bilang sama dia kan, mereka kan lagi ngerebutin cewek yang sama. Iya kan. Mereka kan ampun ngurut lo begini-gini doang. Gue ngurut namanya. Nyolek namanya. Di best komentar. Di best komentar. Mereka kan lagi ngerebutin cewek yang sama. Gue bilang, Eververen dong. Apa ini? Ini bos. Buat ini lah. Punya si bos. Jangan dihancuri. Bos lo yang mana? Bos lo yang mana? Abang. Siapa bos pertama? Gak bisa dibahas. Enggak, gak apa-apa, siapa gua harus tau nih, siapa bos pertama? Aris apa gua? Iya deh. Jangan ini dulu. Enggak, gua mas, gua ini bos saya juga. Enggak, lo jawab dulu, bos pertama siapa? Aris apa gua? Lalu ini bos saya. Nah, iya, pertama kedua, Aris apa gua? Gini aja, kalau gua berantem sama Bilar, lo belain siapa? Abang lah. Wah! Bos saya satu gua. Maksudnya begini, lalu gua tembelain, lu gak tegak, gua langsung gua pasti misain kalau berhantam gitu, kan kalau berhantam gua pasti misain gitu, tadi. Iya. Jangan. Enggak salah, gua masuk dong. Iya, bos juga. Enggak usah. Kan usah pegang gua lu. Iya, tinggal. Jangan lu. Eh, Pak, pas, siapin set. Pas Aris enggak ada aja, gua lu ini lo bilang. Emang iya, pas enggak ada. Iyalah, iya. Wah, bos wah, bos nomor 1. Enggak bisa kayak gini. Bos bintangnya di sini. Pas ada lu, gua ini. Gitu. Emang lu penjilat banget lu. Balis di bibir lu ya. Gitu ternyata lu lintar ya. Gimana ngomongnya ini? Udah nanti baru ngomong itu. Enggak bisa ini harus selesai kan nih. Kalau kalau emang dia bos lu udah gua enggak mau syuting. Saya kan bos. Ini bos saya lo. Ayo kita duduk. Enggak mau gua. Ini kan bos. Jadi siapa? Gua apa dia? Abang lah bos saya. Wah. Oh iya. Emang sama Bang Bilar juga. Sama Bang Rizky. Ini nih, jadi ini bos saya semua nih. Ya. Tapi nomor satu siapa? Bosnya nomor satu bang. Bisa ngediam. Udah, asal lu. Ya gitu lo Lintang, lo tuh harus konsisten sama omongan lo. Gak boleh kita jadi manusia itu gak konsisten. Ini makanya saya konsisten. Konsisten lo apa? Kemarin gak ada Aris aja, lo bilang, bos. Lo konsisten lo apa? Aris apa itu? Gitu dibilang ya? Iya. Aris apa itu? Enggak. Bah. Saya gak ngomong kok. Ada, tanya sama si Adlin. Lin, taksi, iya ada. Ngomong gitu. Nah, apa itu Aris? Ya? Siapa itu? Apa tuh Aris? Udah bos nomor gitu satu. Kan? Karena saya nggak enak karena pesan Aris aja. Karena saya digaji aja sama Aris. Iya. Kalau saya udah nanti mundurin diri, saya sama bos Bilar aja katanya. Ini gimana lagi udah kelar nih? Abang jangan ini. Cewa gua. Kira selama ini beneran tulus baik sama gua. Gua sama susu swipe gua. Cari perhatian lu. Mau lu jilas. Apa jangan-jangan lu begitu ngomongnya? Pikir-pikirnya lagi, Riz, kok mau panjang sama dia, Riz. Masih banyak kok asisten. Iya benar juga sih. Yang kerja gak molor doang. Bang. Molor gimana sih? Gimana molor? Molor setiap gua ke basecamp lu. Minta izin sama sana, sama satpam komplek lu sana. Itu pun kok diizinin. Tapi kadang bos nih, suruh izinin juga bos ya. Suruh izin gimana? Suruh izinin? Kasih izin. Enak banget lu nyuruh-nyuruh si Lek buat ini ngurut lu. Lek juga yang ngurut gua. Lu suruh kan tadi dia kan? Gua ngurut apa-apa. Wah, Lintar. Lu kok jadi ngebos sekarang? Penalti Lintar itu. Si dia yang megang sendiri badan gua. Enggak, nyuruh. Gak ada disuruhnya tadi. Enggak, Lek jangan begitu. Parah banget nih. Jangan begitu-begitu. Lu kenapa sih Lintar? Minum bos. Aduh, ya Allah. Capek gua. Males banget gua ada lu disini. Mas udah berapa sih? Kamu penjilat banget lu, depan Aris beda. Nggak ada Aris beda. Masa pura-pura polos lu Lintar. Bingung gua mau ngomong apa lagi. Kerja cuma megang botol doang. Kan emang ini kan tugas. Kerja itu doang tapi sama tidur. Don't touch me. Berarti nggak lu, don't touch me. Don't touch us. Apaan itu? Don't touch us. Ketawain, ketawain. Ketawain, bah.
Gua lagi gak lucu. Ketawain lagi gua. Apaan lo megang-megang ini lo? Tempat itu. Coba tuh. Gak usah ketawa lu. Eh gak ada yang lucu, jangan ketawa. Ih, ketawain lu. Lucu. Ini lucu di sini. Ya kan pada ketawa. Mana ada? Gua doang enggak boleh gua ketawa. Iya. Lo doang enggak boleh ketawa. Lo enggak boleh ketawa. Mana ada begitu-begitu gua harus ikut. Orang pada ketawa gua diam. Enak aja. Mana ada begitu-begitu. Orang ketawa gua diam. Mau nah, lucu. Tawa juga lah. Kamu pamer. Yang mana ketawa? Dia begini. Lu aja Vio, ketawa Vio. Lu Vio aja tuh, gak usah dibuka suara lu. Ampun. Ini ada lanjut kita, lagi, apa? Lanjut. Kita dan kebetulan lagi ramai kedatangan banyak tamu. Makasih banget kalian semuanya. Teman-teman semuanya jangan lupa nonton terus JWB karena di JWB ada Lintar. Ngopi sini. Sini. Paku. Guys, pokoknya jangan lupa. Jadi kapan nikah sama Ricis? Ricis, kita doakan ya. Ya, pokoknya sebagai fans, tugas fans itu sebenarnya kan mendoakan yang terbaik. Apapun itu, sama-sama pun gua, sama-sama pun itu Jakarta. Yang penting dukung karyanya. Jodoh gak ada yang tahu, jodoh diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak? Jawaban gua dulu awal-awal benar kan? Tapi benar kan? Buktinya lu berjodoh, sekarang lu mau nikah. Iya enggak? Karena jodoh itu gak ada yang tahu. Kabur-kabur juga. Ya udah guys, pokoknya terima kasih yang udah nonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.